anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin bersiap semenjak aku bayi ya. Lalu di Abang Ubin, ada apa Bang? Bisa nggak sih kamu nggak berisik ganggu orang tidur aja? Apaan sih Bang, orang Lia lagi menghias kamar, GR banget ganggu tidur Abang. Iya tapi kan berisik, Abang nggak bisa tidur siang dengan tenang kalau kayak gini caranya. Itu apaan lagi? Ngapain kamu pajang-pajang anak madrasah? Ih Abang, itu falak, bukan anak madrasah. Falak apaan dah? Falak itu hantu yang kita tonton kemarin di bioskop yang judulnya The Nun. Oh, ah ini mah The Nun, bukan The Nun. Gak ada serem-seremnya. Ngapain sih kamu beli-beli pajangan kayak gini? Murah Bang, jadi aku beli. Emang berapaan harganya? Cuma 50.000 Bang, belanja 150 bisa dapat 2 gratis 1. Itu kemahalan Jir, itu juga bukan gratis namanya tapi beli. Kalau gratis 150.000 dapat 3 gratis 1, bukan dapat 2 gratis 1. Mau aja dibodohin lu. Itu lagi pakunya, apa-apaan kamu pakai paku segede gaban? Yang kecil juga pakunya kan ada. Ini mah bukan menghias kamar, tapi memberantakin kamar. Ih Abang, apaan sih marah-marah gak jelas? Suka-suka Lia lah, mau pakai paku kecil atau besar juga terserah Lia. Ini kamar Lia, bukan kamar Abang. Susah ya kalau dinasehatin. Sana pergi, kalau gak pergi Lia nangis nih. Lia aduin ke mama biar tahu rasa. Dasar tukang adu. Abang kenapa? Ngapain lu pajang-pajang poster ayah di jendela anjir? Ngagetin aja. Hehe, maaf Bang, sengaja buat nakutin nyamuk, soalnya di sini banyak nyamuk Bang. Benar-benar gak ngerti gue sama jalan pikiran lu. Sayang kamu lihat poster aku enggak yang buat pawai kepala desa nanti? Kok enggak ada ya? Aku taruh di depan. Tadi diambil sama Lia. Lah buat apa anak itu ngambil-ngambil poster aku? Katanya sih buat ngusir nyamuk. Nih anak kapan benernya sih?